Baik, melaporkan langsung dari lokasi kegiatan donor darah dari komunitas Ojol Gabungan All Aplikator Delanggu DFR Delanggu Free Rider. Gimana Mas? Udah banyak yang daftar? Sudah 14 orang. Oke, untuk sementara sudah 14 orang dan proses pendaftaran masih terus berlangsung. Ini masyarakat juga pada hadir, di samping juga rekan-rekan dari komunitas Ojol. Ini untuk umum ya kegiatannya nih. Ini baru dilakukan pengecekan. Gimana, aman bro? Aman. Oke. Ini bus PMI. Dan itu juga untuk konsumsi nanti sudah disiapkan. Kita coba cek lihat ke dalam. Wah, ini dia. Donor darah masuk bantu sesama. Terima kasih yang bagus. Ini dengan Pak siapa nih? Tri Prasongko. Oke. Gimana Mas? Perasaannya gimana? Perasaannya belum disuntik. Oh, belum. Iya. Kalau buat acara pelan-pelan ya, Bu. Oke. Okay. Pak Tony sudah siap. Woi, coba lihat. Woi, mantap. Oke. Siap, terima kasih. Oke. Okay. DFR ya, Mas ya? Siap. Nah, ini juga ada. Woi, ini dari Maxindo ini. Oke, Maxindo hadir. DFR juga hadir. Oke. Okay. Terima kasih rekan-rekan. Oke, okay, kita lanjut lagi ke bawah. Kita lihat persiapan rekan-rekan. Gimana? Bagaimana? Mau ngeteh enggak, Pak? Monggo, silakan. Ini minumnya memang disediakan untuk rekan-rekan. Nanti minta souvenir di buku tamu tadi. Bapaknya mana? Belum hadir. Oke, siap-siap. Nanti kesini ya. Oke. Oke. Okay. Ini bus donor darahnya dari PMI Kabupaten Klaten. Ini markasnya DFR Delanggu Free Rider. Langsung bro. Kita lihat lagi proses pendaftaran. Nah, ini rekan-rekan Maxindo ini. Nah, ini Maxindo. Nah, kalau ada tulisannya Maxindo, nah, ini BC Kartosuro ini. Pak Kolet tidak lolos. Mas Jordan kasih souvenir, Mas. Pak Tony, ini gimana Pak Tony? Kesan-kesannya tadi bagaimana? Kegiatan DFR sangat bagus sekali. Untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi. Semakin solid DFR. Siap. Terus pesan untuk teman-teman? Teman-teman internal sendiri mungkin? Semoga teman-teman yang belum hadir merapat donor darah, segera merapat. Oke, mumpung masih selalu longgar ya? Ya. Nggih, siap. Oke. Monggo Pak Tony sambil menikmati jajanan itu. Itu dari rekan Shopee Food. Ya, menurut saya kegiatan ini bagus, Mas Kidut. Kegiatan bagus, kegiatan pun positif yang menginspirasi kita semua. Bahwasannya tujuan kegiatan ini untuk sosial kemanusiaan bagi sesama yang membutuhkan, terutama darah begitu, Mas Kidut. Di samping itu kita juga secara tidak langsung membantu pihak PMI untuk
untuk memberikan stok darah bagi sesama yang membutuhkan, terutama untuk urgensi. Begitu Mas Pitut, semoga kegiatan ini selalu berlanjut, selalu terkonek dengan lingkungan, terutama wilayah Desa Delanggu, bisa bersinergi sama sesama warga sekitar. Pokoknya ya, saya pribadi mensupport atas kegiatan ini. Begitu Mas Pitut, semoga kita semua tidak bosan-bosan untuk mengadakan acara sosial kemanusiaan ini, Mas Pitut. Terima kasih.